Terima kasih, kita jumpa lagi. Hello Malaysia, merumui anda seperti biasa dan saya nak terus kepada Cik Shahril Azuar Jimin, Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa Takaful Berhad yang sama-sama dengan Cik Zawahir bagi pertubuhan IRM dalam menjalankan tanggungjawab terhadap jejak prihatin ini. Baik, Cik Shahril, mungkin Etiqa ni duit banyak nak berbanding dengan syarikat korporat yang lain kan? Ataupun lebihan dia terlalu banyak dan bolehlah jalankan apa ni orang kata tanggungjawab begini. Mungkin dia kita ni Etiqa Takaful sebagai sebuah syarikat yang berkecimpung di dalam kewangan Islam. Satu daripada ciri-cirinya adalah supaya keuntungan tu memadai dan dan tidak ekstrim. Jangan ambil untung banyak sangat. Jangan ambil untung banyak sangat. Etiqa untung itu, banyak ni. Alhamdulillah sebab kita berniaga besar. Bukan keuntungan besar sebab orang kita. Kita pun kena fikir juga. Jadi disebabkan itu harga kita punya produk-produk kita pun kompetitif. Kompetitif dan kita mempunyai distribution yang agak luas. Jadi ya, alhamdulillah. Di mana sasaran kita pun untuk mencapai keuntungan yang walaupun banyak tapi sederhana. Dan di mana keuntungan ni pergi kepada Maybank. Bermaksud Zahri, dari segi ni siapa yang terbabit sama berurus niaga dengan Etiqa ni, pahala dia ada juga sebab disalurkan pula kepada RIM kan untuk membela nasib orang miskin ni. Insya-Allah sebab dia dua hal dia tu. Pertamanya, ya memang kita berurusan dan kita membuat partnership sebagaimana dengan RIM ni di mana ramai orang yang dapat merasakan ya. Tetapi juga kita sebagai ahli kumpulan Maybank di mana 70% Etiqa adalah dikuasai oleh Maybank dan digunakan untuk membayar dividen kepada Maybank. Di mana Maybank membayar dividen untuk membayar ASN dan ASB. Jadi dia punya jangkauan itu memang cukup jauh. Siapa yang berurusan dengan Etiqa, insya-Allah yang dapat merasakannya itu jauh sekali. Orang-orang yang petani, apa nama, peniaga kecilan, ibu tunggal juga. Jadi kita ada dua hal lah ni kita buat kerja ni. Jadi bagi IRM pula, kalau kita lihat Cik Tawai, mungkin macam mana nak kenal pasti golongan-golongan ini, apakah ada panel ataupun ada skuad khas yang ditubuhkan untuk mengesan mereka ini. Kadang nak masuk kawasan ini, contoh kawasan parlimen, dia ada dia penghulu dia. Masuk Dewan Undangan Negeri pun ada penghulu dia. Nanti kalau masuk di, saya tengok banyak kes masuk di Kelantan kan, yang akhirnya meletakkan bahawa nampak sangat wakil-wakil rakyat ini tidak, saya cakap terang-terang lah, tidak menjalankan tanggungjawab dia. Dia sebenarnya kita disokong lah oleh sukarelawan kita dan juga pengerusi. Kita ada pengerusi di cawangan di negeri-negeri lah. Contohnya kita ada pengerusi di Kedah, kita ada pengerusi di Kelantan, di Perak, di Pahang dan sebagainya. Jadi untuk menilai dan menafsir sama ada penerima manfaat ni benar-benar mereka yang layak, sebenarnya contohlah kita ambil satu program membaiki rumah, contohlah kita dengan Etiqa. Jadi pengerusi kita, di bawah pengerusi ni kita ada kawasan-kawasan yang kita bahagi-bahagikan lah. Contoh di Kedah ni, di Kuala Nerang lain, di Sik lain, di Baling lain ya. Dan juga di Kota Star lain-lain yang apa ni sukarelawan yang. Jadi kita dapat laporan, jadi laporan tu akan dianalisis ya, dianalisa oleh pengerusi dan to the extent lah sampai ke tahap kalau katalah kita nak buat satu rumah ni ya. Jadi memang kita dah jangka rumah ni memang susah. Dan kadang-kadang kita sukarelawan kita pergi tunggu pula malam-malam tu nak pastikan yang tuan punya rumah ni betul-betul menginap ataupun menetap di rumah tu. Kadang-kadang ni bila ada juga kes-kes yang sebenarnya bukan rumah dia, Cik Dahlan ya, bukan rumah dia sendiri. Dia rumah tu mungkin rumah di dusun dan sebagainya. Jadi rumah tu dalam keadaan buruk, dia nak kita repair dan kemudian lepas tu dia sewakan rumah. Jadi kita tak nak benda-benda macam ni berlaku kerana kita sebagai sebuah NGO, kita nak pastikanlah tanggungjawab kita memastikan apa ni siapa yang berhak menerima lah, memang betul-betul berhak. Jadi kita pasti, jadi sukarelawan kita akan tunggu malam pastikan kalau betul okey tuan rumah tu ada tidur di situ ya, di mereka dan keluarganya ada di situ, memang dia akan kita hantar laporan pada pengerusi negeri dan pengerusi akan hantar maklumkan kepada kita. Jadi yang ini confirm layak. Jadi maknanya saringan tu sampai begitu sekali dan samalah juga di Kelantan dan di tempat lain lah. Maknanya kita disokong oleh kumpulan sukarelawan kita yang betul-betul committed lah
yang dah lama bersama-sama saya kerana pengalaman kita dan juga apa ni pihak-pihak pengurusan lah di dalam pertubuhan RM ni, mereka yang berpengalaman dan mempunyai rakan-rakan dan sebagainya lah. Bukan kata maknanya bila kita masuk ke satu kawasan ni wake up call sebenarnya, Cik Dahlan. Ya, betul. So wake up call. Tidak ada tidur panjang sangat. Jadi wake up call maknanya kadang-kadang ada juga yang sepatutnya mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan. Kita ada kes-kes yang seperti yang berlaku di Kedah lah, di mana satu kes seorang nenek ya. Jaga dua anak yatim ya. Jadi setelah suami dia meninggal, jadi bantuan tu dah dihentikan. Jadi bila bantuan tu dihentikan, jadi kita masuk, jadi kita cubalah mendapatkan mereka-mereka yang apa ni yang bertanggungjawab, kenapa dan sebagainya. But alhamdulillah, maknanya setelah kunjungan kita sama juga berlaku di Kelantan. Setelah kunjungan kita ke satu tempat tu, lepas kita dengan Etiqa ya, jejak menjejak ya. Lepas tu ramailah yang datang. Boleh IRM ni, saya pun rasa saya juga dengar tadi dia kaki tangannya cuma 3 orang saja. Tiga orang IRM. Walhal Etiqa mempunyai dalam 2,000 kaki tangan. Satu daripada ciri-ciri program yang kita buat ni adalah staff Etiqa bersungguh-sungguh dan don't suka join sekali kalau kita buat event macam ni. Di mana tiap-tiap event yang kalau kita join, sama ada directly Etiqa memberi sumbangan ataupun bantuan, ataupun sebagai partnership dengan badan sepuluh IRM ni, kita dapat kurang-kurang 100 orang staff kita pergi. Kadang-kadang sampai 2-3 bas yang pergi untuk ada kampung, buat kita buat program lah kat kampung ke. So sebagaimana yang Cik Wahir kata tadi di Kelantan tu, staff kita pergi ramai. Diorang suka, dan kadang-kadang jadi nombor satu memang kita eratkan silaturahim. Nombor dua jadi perhubungan. Jadi staff kita sendiri, diorang they take it upon themselves nak ada prihatinan. Dan kadang-kadang di luar program tu sendiri pun diorang ada follow through. Ya. Kalau tak cukup staff boleh bagi tahu Cik Zawai pasal di Bernama ni ramai ada cameraman dalam studio tu kan. Ramai lebihan-lebihan tu kan. Kita digerakkan, kita ada 500 lebih kurang 500 sukarelawan berdaftar. Walaupun dalam jangka masa lebih kurang 7 bulan lah sebenarnya kita bergerak. Kita ada 700 yang berdaftar seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan sekarang ni sebenarnya Sabah dan Sarawak pun sukarelawan tu telefon office ya, email kita, message kita. Mudah kan nak dapat sukarelawan hanya sekarang ni dari segi kesedaran rakyat Malaysia terhadap kerja-kerja sukarela. Cuba sebenarnya apa kita ada di laman web kita lah, laman web laman sesawang pertubuhan tu, kita setiap program yang kita ada lepas pada program tu selesai kita terus masukkan update story dan sebagainya di dalam tu, dan kita ada link pada Facebook ya. Sekarang ni Facebook kan popular. Jadi bila ada link dalam Facebook tu, apa ni sukarelawan ya, budak apa ni yang university student, pekerja, kita ada sukarelawan profesional ya. Kita ada arkitek, kita ada engineer, kita ada doctors ya. Dan sebagainya, mereka berdaftar menjadi sukarelawan kita, dan daripada situ bila sekiranya kita ada program contohnya di Pahang ya, kita akan maklumkan sukarelawan yang berdaftar di Pahang. Sekian bulan kita ada program, jadi siapa yang berminat ya. Jadi boleh turun padang ketika itu dah hubungi kita. Jadi kita akan maklumkan program melalui kita punya apa ni email lah, yang mereka bila daftar tu boleh kita dapat email dan kita akan maklumkan program-program. Jadi pada kita lah, mungkin kita dah biasa buat kerja-kerja kemanusiaan ini, agak mudah lah untuk kita dapatkan sukarelawan. Dan dalam program ni sebenarnya contoh di Kedah tu, kaki tangan Etiqa sendiri ya, daripada utara, daripada Penang ya, turun ikut kita satu hari daripada pagi sampai petang. Ini tak ada allowance lebih. Tak ada allowance. Tapi dia suka kerja-kerja kemasyarakatan ya. Jadi kita masuk hutan sama-sama ya, kita sama-sama masuk hutan, kita punggah barang sama-sama ya, kita sama-sama berpeluh, sama-sama basah. Dan alhamdulillah kita memang sokongan daripada Etiqa, dan kita pun memang sukalah sebenarnya bila ada setengah-setengah korporat lah rakan-rakan saya, bila dia menaja program tu, dia kata okey kita tajuk program, that's it. Habis. Jadi cuma kita akan hantarlah laporan, gambar dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita lebih suka, lebih prefer lah sekiranya penaja dapat bersama-sama. Kat sini saya rasa Cik Zohir, kredit harus diberikan kepada Etiqa lah. Kerana bukan saja wang ringgit yang dicurahkan untuk kerja kebajikan, tapi juga tenaga masa, kerja. Mungkin Cik Syari ada pandangan tentang ini, kesedaran sebenarnya tak perlulah diletakkan di bawah Etiqa semata-mata. Mungkin ada badan-badan korporat lain boleh diajak bersama dalam hal-hal seperti ini.
Memang saya rasa di zaman ini kan, di mana syarikat-syarikat di Malaysia ni banyak yang membuat keuntungan, kadang-kadang keuntungan yang berlebihan kan. Tepat sekali masalah. Dan saya rasa di zaman moden ini, dengan zaman Facebook dan Twitter, kadang-kadang kita punya ikatan tu dah kurang. Lebih senang kadang-kadang nak berinteraksi melalui Facebook daripada jumpa. Dan memang saya sarankan sangatlah kalau boleh. Di Etiqa tu satu sebabnya, sebab satu landasan branding kita tu adalah humanizing insurance and takaful. Di mana kita menginsankan balik takaful, kita balik kepada konsep asalnya, iaitu untuk membantu. Di mana takaful ni, sebagaimana juga dengan insurance, adalah di mana kita membuat satu mensedekahkan atau mentabarukkan wang kita kepada satu tabung, di mana jika siapa-siapa di antara ahli tabung itu menerima musibah, maka dia akan dapat wang daripada tabung itu untuk membina balik hidup dia ataupun hidup pada ahli keluarga dia lah, sekiranya dia kehilangan nyawa. Jadi balik pada konsep asal. Dan kadang-kadang kita dah lupa, sebenarnya tak sebegitu lama dulu konsep gotong royong, konsep kekeluargaan ataupun di kampung itu tu dah tak ada dah sekarang. Sekarang kalau kunduri pun dia dah tak pakai kunduri kawah dah kan. Dia pakai catering sebagainya. Ikatan tu dah semakin longgar. Dan kita mengharapkan anda di luar sana mendapat iktibar dari apa yang kita bincangkan ini. Jejak Prihatin memerlukan keprihatinan kita semua dalam kita memastikan seluruh masyarakat kita berada di dalam keadaan yang cukup terbela. Baik, kita berehat seketika. Sekembali nanti kita akan terus berbincang mengenai topik Jejak Prihatin. Jumpa lagi Prihatin. Jumpa lagi.